Kami mengundang Ibu Retno Marsudi untuk bisa menerima penghargaan, dan kami mengundang Profesor Amzulian Rifai, SHLL, PhD, Ketua Ombudsman Republik Indonesia, untuk memberikan penghargaan kepada Menteri Luar Negeri. Ya, dan juga kami mohon kehadirannya Menko Polhukam Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD juga untuk mendampingi, dan juga Ketua Komisi 2 DPR Republik Indonesia. Penghargaan yang diberikan kepada Kementerian Luar Negeri. Jadi ini adalah kerja keras teman-teman di Kementerian Luar Negeri, dan saya baru saja mendarat dari Busan dini hari. Dan saya sudah berjanji untuk mewakili teman-teman Kementerian Luar Negeri mendapatkan, untuk menerima anugerah ini. Tentunya ini bukan hal yang mudah untuk dicapai, dan lebih lagi adalah tidak mudah untuk dipertahankan. Paling tidak saya melihat tiga hal yang harus terus kita pertahankan. Pertama adalah mengubah mindset para pelaku, para pejabat. Karena tanpa mindset yang berubah, maka tidak mungkin kita akan bekerja dengan baik. Yang kedua adalah penerapan standar. Karena dengan standar itu akan menciptakan certainty, akan mempermudah untuk dipantau pelayanannya. Dan yang ketiga tentunya adalah inovasi sistem. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Dan ini adalah anugerah terindah di hari ulang tahun saya hari ini. For the Ombudsman of Indonesia, and they're already making a big effort in doing so. And we would really like to know more about the way the Ombudsman of Indonesia is reaching out to the vulnerable groups and how they make use.